bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya bro Ibu Somplak. Kali ini saya turun di Pohang. Tanggal berapa sekarang? Lupa saya. Februari akhir atau apa? Saya nggak pakai gimbal HP, mungkin suaranya agak apa berisik kena angin. Saya di Pohang, sandar, ada habis turun dari kapal tuh di sana tuh dekat kapal yang hijau. Itu kah yang hijau kah lupa saya. Kayaknya sih ya. Nah, ini saya mau ke Siemens Center. Siemens Center, Pohang, Merin. Merin Center. Mana di situ tempatnya kumpul para pekerja di darat di Korea ini bro, di Korea Selatan, di Pohang. Di kumpulnya juga para pelaut-pelaut yang sandar-sandar di Pohang. Ya, Siemens Center, apa juga Siemens Pelaut Center, pusat ya, pusatnya pelaut lah kalau di ya kita-kita lah. Ya mau ini sih, mau numpang wifi sama stiker ribut. Ini makanan, snack-snack. Cuma gak ada snack-snack. Ini apa namanya Indonesia. Ini bro, kurang lebih pelabuhannya. Biasa di daerah dekat Siemens Center juga, dekat kapal tuh yang hijau, Sentry. Nyiplik kemarin malam juga turun, cuma saya nggak masukkan upload video. Aduh, ini paket pula. Paket aja dah, nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak boleh. Ya sudahlah, nggak boleh buat daripada itu tunggu yang lewat dulu. Apa ini? Ya, di sini di Korea nyebrangnya harus lihat kiri dulu baru lihat kanan. Tempat kita kan lihat kanan dulu baru lihat kiri. Ini bro, Pohang Siemens Center. Oke, kita sudah ambil gambar juga. Ya, kita masuk. Mos-mosan bro, biasa. Napas saya sendiri kumis. Aduh, kebanyakan ngerokok sih. Assalamualaikum. Sepi. Kemarin pun sepi. Buka dawet. Maklum lah. Ya, ada orang kapal juga sih, paling gak banyak. Orang kita. Oke bro. Sini dia. Oke bro, nanti aja bro. Nanti aja. Kita jalan-jalan dulu. Lihat-lihat. Seperti inilah Siemens Center. Kalau sebetulnya Siemens Center-nya ada di sana. Tempat buat wifi, jadi ke kantor. Pelaut-pelaut yang kapal kargo, kapal tanker, mungkin tahu lah pernah masuk sini. Kadang ramai, kadang sepi. Ya sekarang jam berapa nih di sini? Jam 6 kali ya, jam 6 dan 7. Tempat-tempat buru-buru yang di darat orang Korea, Dongbang. Numpang wifi aja di luar sih sebenarnya, di luar biasa kalau buat untuk pelaut-pelaut main wifi di luar. Ada sepeda nah di belakang itulah, di sinilah biasanya bro kalau pelaut-pelaut bisa kumpul di sini. Memang di tempatnya untuk Siemens Center, untuk center natar by feature, cuma gak tahu ada orang apa enggak. Saya jadi tutup. Dikunci bro, disinilah biasanya orang-orang. Coba berhubung sekarang udah
jarang orang turun juga. Karena satu banyak waktu hari pun saya masuk pohang nggak dikasih apa namanya itu? Apalah. Ush. Anjrit, Bro. Mereka itu aduh. Motor Harley, Bro. Maklumlah. Desa kita. Entah Honda apa. Kadang turun nggak dikasih sorpas. Alhamdulillah ini trip ini dikasih sorpas. Ya gara-gara ada virus corona, mungkin diperketat orang kapal, ini jangan turun-turun. Disitulah biasanya tadi itu di ruangan tadi biasa main wifi, ngopi-ngopi di situ. Kalau ngopinya beli di situlah tadi di minimarket KS25. Ada juga sih tempat biliar, nggak tahu di mana, saya belum pernah masuk ya. Nah, oke lah bro ya, dilanjut. Jangan lupa subscribe, like, share, jadi somplak. See you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.